Kembali lagi pada video saya kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai drum set 16 inci. Drum set ini merupakan basicnya merupakan drum kids atau drum anak yang berukuran 16 inci. Lalu kemudian setelah saya rombak sana sini, saya setting. Kemudian saya mendapatkan set yang menurut saya cukup baik untuk saya. Drum ini memiliki guna set, ada snare, tom high, tom middle, hingga floor, atau tom low. Ukuran dari kicknya sendiri adalah 16 inci, kemudian snare-nya adalah 10. Untuk ukuran tom high adalah 8 inci, kemudian yang saya taruh di sini adalah tom middle atau tom mic dengan ukuran 10 inci, setelah floor-nya yang berukuran 12,5 inci. Kemudian ada simbalnya juga, saya menambahkan beberapa simbal. Ada crash ride ukuran 18 inci, kemudian crash 16 inci, kemudian ada simbal effect dengan ukuran 8 inci, kemudian splash ukuran 10 inci, kemudian ride atau crash bug crash ukuran 16 inci, kemudian hi-hat ukuran 14 inci, dan kemudian ada splash 8 inci yang saya taruh di dekat hi-hat. Untuk basicnya sendiri ya, drum ini merupakan drum dari Subaru, tapi saya tidak tahu juga ini merupakan tipe apa, karena tidak diketahui tipe apa. Banyak yang bilang kalau drum seperti ini merupakan drum kaleng, saya juga mengakui, tapi dari untuk genre sejenis lah, untuk kaleng sejenis, saya kira ini tidak dapat dianggap kainnya untuk ukuran drum anak, karena dari beberapa part saja saya sudah bisa merasakan perbedaan yang mencolok seperti untuk merek yang lainnya, tidak akan saya sebutkan. Lalu selain itu, mungkin yang kurang dari drum set ini adalah memiliki lugs atau lugs yang hanya 4 buah di setiap set drumnya, mulai dari snare, tom, floor, hingga kick, hanya memiliki 4 lugs ya. Untuk membran sendiri, saya menggunakan membran bawaan dari Subaru dan drum bawaan ini, jadi belum sempat saya rubah karena saya juga hanya sekedar untuk melatih fill in dan melatih feeling saya untuk bermain drum. Sebetulnya saya juga sudah lama tidak bermain drum karena keterbatasan tempat, dan juga kita tahu sendiri drum itu memiliki polusi kebisingan yang cukup bising ya. Bahkan bisa dibilang sangat bising, terlebih untuk tempat seperti saya yang berdekatan antara satu rumah dan rumah lainnya. Oke, kita coba tes dulu dari sound ini. Mungkin sound ini tidak begitu sempurna lah, mengingat ini hanya saya maksimalkan dengan tuning yang ada ya. Tapi untuk sekedar latihan, saya rasa ini sangat cukup dan patut dipertimbangkan untuk kalian semua yang sedang berpikir untuk bagaimana mendapatkan drum. Kita coba dengan sound kick, kemudian snare, lalu tom, lalu kemudian floor. Untuk pengambilan sampel sound sendiri, saya tidak menggunakan mikrofon ya. Tidak menggunakan mikrofon yang baik, itu satu untuk semua, maupun yang satu pot, satu mikrofon. Oke, kita coba mainkan drumnya secara set atau secara keseluruhan. Baik, lalu lagi. Thank you.
drum set saya yang berukuran 16 inci. Intinya jika kalian memiliki keterbatasan budget lagi, lalu memiliki keterbatasan dalam ruangan, kalian bisa mengaplikasikan suatu metode untuk latihan kalian menggunakan drum set. Yang mana drum set dari drum set tersebut kalian susun dengan seperti drum set, dan kemudian kalian bisa memainkan feeling kalian seperti latihan pada umumnya. Nah, kekurangan dari drum set tersebut sebetulnya nanti akan terlihat dari suaranya yang tersisa ya, berbeda dengan mungkin seperti saya mengeluarkan menggunakan drum set seperti ini. Soalnya walaupun tidak dewa, tidak sultan, tapi masih memiliki karakter sehingga dalam latihan feeling-feelingnya nanti akan semakin baik. Mungkin kalau permainan tadi sudah terbukti oleh saya, dengan saya juga baru sekarang ini punya bulan kembali, setelah mungkin dalam 1 bulan saya hanya memegang drum 1 kali ya, atau bahkan 2 bulan sekali saya bermain drum, itu pun tidak secara intens, mengingat keterbatasan tempat dan waktu juga yang menyebabkan saya sedikit mulai menjauhi hobi ini. Ya, terima kasih telah menonton video dari saya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.